Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Dua wanita jatuh dari ayunan di tepi tebing setinggi lebih dari 500 meter. Dikutip dari erabaru.net, dua wanita yang sedang menikmati perjalanan di atas tebing setinggi 500 meter ketakutan ketika mereka jatuh dari ayunan setelah salah satu rantainya putus. Mereka menaiki Sulak Chayon di Republik Dagestan, Rusia, di Laut Kaspia. Sebuah video dari insiden itu menunjukkan wanita itu naik ayunan. Saat mereka menuju ke tepi tebing, kursi mereka tiba-tiba terbalik, menjatuhkan mereka dari atas tebing. Untungnya, mereka mendarat di landasan kayu sempit di bawah tepi tebing yang menahan kejatuhan mereka ke jurang dalam. Para wanita itu hanya mengalami memar dan goresan saat kerabat mereka menarik mereka kembali ke tempat yang aman. Polisi sedang menyelidiki keamanan ayunan ngarai yang telah dibangun di dekat desa Zubutli, tempat kecelakaan ini terjadi. Gadis itu ketakutan dan mengalami luka gores, tetapi tak satupun dari mereka mengalami luka serius. Sungguh mengerikan membayangkan apa yang bisa terjadi jika mereka terpleset saat ayunan berada pada ketinggian maksimum, kata seorang sumber kepada surat kabar Komsomolskaya Pravda. Menurut laporan, Dewan Kabetskoski lokal diharapkan menuntut ayunan tebing seperti itu dihapus. Jurang Sulak lebih dalam dari Grand Canyon di Amerika Serikat dan digambarkan sebagai ngarai terdalam di Eropa. Kementerian Pariwisata di Dagestan mengatakan ayunan itu tidak memenuhi standar keselamatan. Akibatnya, para wanita muda itu jatuh dari kursi ayun. Lembaga penggerak hukum dan layanan lainnya sudah melakukan pemeriksaan yang relevan untuk memastikan tidak ada yang mengancam nyawa dan kesehatan, kata kementerian itu dalam sebuah pernyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.